Son. Kayak enak tuh. Sangat tiku Louis Vuitton musa enak. Bah enggak tahu tuku merek-merek aku. Datang lagi kan mangan juga gelem. Kok ngomel. Ada maktum. Si baju tidur dipakai untuk tidur bukan untuk hari-hari. Terserah gue dong kebender. Jadi ini makku apa Mi? Ben ya lo. Penting aku rau don lo nanti jadi. Baju tidur mau gak tidur tok. Baju renang mau gak renang tok. Baju pesta mau tinggi pesta tok. Sampai enek ya, mak-mak gawa baju tidur maro ning mall tak seneni. Sampai enek mak-mak gawa daster ning pasar tak seneni. Daster kuwi mesti dinggo turu tok, Mak. Gak dinggo hari-hari. Sampai enek wong gawa daster ning kene. Kalau daster baju tidur bukan. Ya iyalah, guys. Daster lagi baju tidurnya apa? Lewat turu ana gua apa? Jen. Baju tidurku kan berstylish kan ya, guys ya. Stylish bling-bling. Baju tidur polos ya. Lek dikrenahne ra mesti ra betul aku. Aku ning omah kok kon duandan. Nah aku pas TikTokan ngono kae ra diomong kok gak ngebaca tidur iki. Nek pas aku lagi petu karo kanca-kancaku, style lagi apik ngono kae, kok yo gak diomong. Nek pas aku ning omah, ning omah lab dhewe ngene iki, diomong e iso ni. Mebumi pas aku elek, apa aku gak pernah apik ning kowe? Dan suaranya tak ganti cuy. Kanai, bang, bangai, ane
tapi lo masih empuk. Mas lagi yuk An, apa tak kulitnya kayak gimana ya? Kulitnya kayak, Bang Oi, kamu bisa misalnya Vietnam? Tuh, kulitnya emang kretek-kretek loh. Ada kok gitu ya? Kamu bisa misalnya? Hah? Kamu ada kamu bisa misalnya? Ini kok An jauhnya Vietnam? Karena itu dia Jin, Vietnam Jin. Nerima endorse gak? Aku lagi capek. Aku lagi gak nerima dulu ya, Mbak. Itu push. Vietnam mau hơn đúng không? Bảo Vietnam mau hơn đúng không? Vietnam này. Indonesia này. Đúng. Ngomong apa tuh ke Sumang guys? Kalau dihubungi di mana? Aku gak nerima endorse dulu, aku di Vietnam soalnya besok. Jadi endorse-nya mungkin aku paid promote aja. Cuman promoin di iya. Suwe. Iya kayak ada rasa duriannya guys. Tapi kalau di Vietnam nggak ada. Dan teksturnya ini lebih tebel. Bijinya kecil. Harganya berapa? Ini toh. Ini aku metik sendiri dari kebunku guys. Pun. Matua itu kamu tuh gak bisa bedain Matua sama Preci tuh. Ini kok kayak rambutan ya? Ada ini guys. Ini ditanam di. Ini kayaknya punya kebun sendiri kayaknya. Hah? Dung? Kayaknya Vietnamnya cukup unik ini. Banyak matua. Pengen aku pengen main ke Kalimantan. Di Kalimantan itu ada harimau tuh guys. Harimau Kalimantan ya tuh guys. Aku mau ngajak teman-temanku. Thank you paman. Pamannya siapa di sini? Ke Papua aja. Biaya ke Papua itu lebih mahal. Nah ini pamannya siapa ini? Paman hukum. Paman siapa ini? Jadi ke Kalimantan musim durian sama rambutan. Aku ke Kalimantan itu guys, aku itu suka banget yang namanya itu berkebun. Jadi kalau kalian punya kebun, nanti aja aku ke kebunmu ya. Aku tuh suka ke kebun guys, di pegunungan. Terus ada leci, sagrombolan, apa mangga, apa-apa gitu loh guys. Makasih paman, ini pamannya siapa ini? Katanya pengen ke Dieng. Aku tuh kemarin tuh udah janjian sama Ninit. Ninitnya ada kuliah. Jadinya aku kan ke Vietnam. Itu suka makan bukan berkebun dek. Mahku adiknya ngomong aku anak.
kebun durian. Kebun itu yang banyak loh guys ya. Aku gak mau, aku mau sawetok, aku dolan yang kono tiba-tiba gak kebun, itu pohon. Kebun itu banyak loh guys, banyak. Terus aku tuh menyuplik-nyuplik gitu. Kayaknya vlog selanjutnya. Hei kau paman, kau sudah. Jangan kau nyaman kau. Aku lagi cerita perkebunan ini loh. Nah aku bawa apa aja? Cik Mai, Cik Mai, nyanyi jongsuknya Cik Mai. Nanti kalau aku ketemu di jongsuk, pakai cadar. Pakai cadar, cadar aja. Halo. Salaman. Gak berkali aku cuci, tapi aku wudu. Aluslah jilbab kuli jongs. Jangan disangka teroris, iyalah nanti lah.